Oke, hai, berjumpa lagi kita di dalam channel ini. Oke, pada hari ini apa yang admin ingin kongsikan kepada Anda semua berkaitan dengan isu-isu panas yang tergempar pada hari ini. Pasti ramai yang ternanti-nanti tertunggu-tunggu. Apakah isu yang akan admin kongsikan kepada Anda pada hari ini? Jadi sebelum admin mulakan, bantulah admin tekan butang subscribe dan jangan lupa juga tekan pada butang lonceng supaya Anda sentiasa mengikuti perkembangan yang terkini yang akan admin kongsikan di dalam channel admin ini buat Anda semua. Terima kasih bagi yang telah lama mengikuti channel ini. Admin ingin ucapkan ribuan terima kasih banyak karena Anda telah beri admin satu sokongan yang amat besar dan bermakna bagi diri admin untuk melakukan sesuatu konten untuk mengusikan kepada Anda pada hari ini. Jadi terima kasih kepada subscriber-subscriber admin yang telah lama mengikuti admin dari pertama sampai sekarang. Terima kasih banyak. Oke, baiklah, isu yang terhangat, yang terpanas pada hari ini yang akan admin kongsikan kepada Anda berkaitan dengan beliau mengetahui apa yang dikatakan Muhyiddin. Beliau mengetahui ramai pihak pengaruh termasuk pendakwah bebas dan artis terkenal yang memberikan sokongan terbuka kepada PN pada PR15 yang lalu. Katanya Muhyiddin, ada pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada parti lain termasuk Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Ini adalah hak mereka dalam sebuah negara demokrasi. Selepas saja PRU selesai, seeloknya tiada sebarang tindakan diambil ke atas mana-mana pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada mana-mana parti politik. Barulah boleh dikatakan pilihan raya di negara kita dijalankan secara bebas, adil, dan kompetitif, katanya Muhyiddin. Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini, yang bertajuk "Jangan ambil tindakan terhadap pendakwa EJK masjid". Apa yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi sama-sama kita dengar. Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta pihak berwajib tidak mengambil tindakan terhadap pendakwa dan ahli jawatan kuasa EJK masjid yang berlainan faham pasal politik. Muhyiddin menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pihak berwajib tidak seharusnya mengekang, menyebarkan dan mengajar Islam berdasarkan pegangan ahli sunnah wal jemaah secara ketat sehingga menafikan mereka menimba ilmu di tempat perhimpunan. Katanya, pengurusi masjid yang memilih EJK secara demokratik oleh ahli karya juga tidak harus dipolitikkan dengan menafikan jemaah Islam menguruskan masjid mereka sendiri. Apa yang dikatakan Muhyiddin, saya membaca berita berkenaan beberapa orang pendakwa terkenal yang dilarang memberi ceramah di masjid dan juga di televisyen, ada juga yang di video TikTok ceramah mereka telah pun disekat. Saya juga melihat video yang viral berkenaan EJK beberapa masjid di Pulau Pinang yang meletak jawatan kerana mendakwa terdapat campur tangan daripada kerajaan negeri berkenaan kedudukan mereka yang dipilih oleh ahli karya, katanya Muhyiddin. Muhyiddin juga berkata, beliau mengetahui ramai pihak berpengaruh termasuk pendakwa bebas dan artis terkenal yang memberikan sokongan terbuka kepada PN pada PR15 yang lalu. Katanya, ada pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada parti lain termasuk Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Ini adalah hak mereka dalam sebuah negara demokrasi. Selepas PRU selesai, seeloknya tiada sebarang tindakan diambil ke atas mana-mana pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada mana-mana parti politik. Barulah boleh dikatakan pilihan raya di negara kita dijalankan secara bebas, adil, dan kompetitif, katanya Muhyiddin. Yang bertajuk
jangan ambil tindakan terhadap pendakwa EJK masjid. Apa yang telah dilakukan oleh Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Jadi sama-sama kita dengar. Pengurusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin meminta pihak berwajib tidak mengambil tindakan terhadap pendakwa dan ahli jawatan kuasa EJK masjid yang berlainan faham pasal politik. Muhyiddin menerusi hantaran di Facebooknya berkata, pihak berwajib tidak seharusnya mengekang, menyebarkan dan mengajar Islam berdasarkan pegangan ahli sunnah wal jemaah secara ketat sehingga menafikan mereka menimba ilmu di tempat perhimpunan. Katanya, pengurusi masjid yang memilih EJK secara demokratik oleh ahli karya juga tidak harus dipolitikkan dengan menafikan jemaah Islam menguruskan masjid mereka sendiri. Apa yang dikatakan Muhyiddin, saya membaca berita berkenaan beberapa orang pendakwa terkenal yang dilarang memberi ceramah di masjid dan juga di televisyen, ada juga yang di video TikTok ceramah mereka telah pun disekat. Saya juga melihat video yang viral berkenaan EJK beberapa masjid di Pulau Pinang yang meletak jawatan kerana mendakwa terdapat campur tangan daripada kerajaan negeri berkenaan kedudukan mereka yang dipilih oleh ahli karya, katanya Muhyiddin. Muhyiddin juga berkata, beliau mengetahui ramai pihak berpengaruh termasuk pendakwa, bebas dan artis terkenal yang memberikan sokongan terbuka kepada PN pada PR15 yang lalu. Katanya, ada pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada parti lain, termasuk Pakatan Harapan PH dan Barisan Nasional BN. Ini adalah hak mereka dalam sebuah negara demokrasi. Selepas PRU selesai, seeloknya tiada sebarang tindakan diambil ke atas mana-mana pihak yang menyatakan sokongan terbuka kepada mana-mana parti politik. Barulah boleh dikatakan pilihan raya di negara kita dijalankan secara bebas, adil dan kompetitif, katanya Muhyiddin. Isu ini sangat menggemparkan pada hari ini. Sekian lama, sekian menghilang, Muhyiddin tiba-tiba muncul dan berkatakan sedemikian. Jangan ambil tindakan terhadap pendakwa EJK masjid, katanya Muhyiddin. Isu ini sangat menggemparkan, boleh menggegarkan lutut mana-mana menteri maupun perdana menteri. Oke, setakat itu saja info-info ringkas dari Redman untuk Anda, buat Anda semua pada hari ini. Tapi sebelum Anda meninggalkan channel ini, jangan lupa bantulah Redman, tekan butang subscribe dan tekan juga pada butang lonceng supaya Anda sentiasa mengikuti perkembangan terkini yang akan Redman kongsikan di dalam channel ini buat Anda semua. Bagi yang telah lama mengikuti channel ini, Redman ingin mengucapkan ribuan terima kasih banyak karena Anda telah beri Redman satu sokongan yang amat besar buat diri Redman. Oke, baiklah. Setakat itu saja info ringkas dari Redman pada hari ini. Salam jumpa dan salam kenal semua. Bye-bye.